عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Nabi Saleh, menyeru mereka dengan berkata, sembahlah kamu akan Allah. Maka tiba-tiba mereka menjadi dua puak, mukmin dan kafir, yang berbalah. Nabi Saleh berkata kepada puak kafir, wahai kaumku, mengapa kamu segerakan kufur engkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu? Tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu? Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Mereka menjawab, kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu dan juga dengan sebab pengikut-pengikutmu. Nabi Saleh berkata, perkara yang menyebabkan mujur dan malang kamu adalah di sisi Allah dan dialah menentukannya, bukannya aku. Sebenarnya kamu adalah kaum yang disesatkan oleh hawa nafsu. Dan di bandar tempat tinggal kaum Samud itu ada 9 orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi dengan berbagai-bagai maksiat dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Mereka berkata sesama sendiri, hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya kita akan membunuh Saleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, kami tidak hadir di tempat pembunuhan Saleh, apalagi membunuhnya atau membunuh pengikut-pengikutnya. Dan sesungguhnya kami adalah berkata benar. Dan dengan demikian mereka telah merancangkan rancangan jahat. Dan kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan. Sedang mereka tidak menyedarinya. Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka. Iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ranak. Dengan sebab mereka berlaku zalim. Sesungguhnya kejadian yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mahu mengetahui akan sebab dan musabab. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman serta yang selalu bertakwa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Naml, surah Semut. Surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-19. Bermula ayat 45 sehinggalah ayat 53.
Ayat-ayat yang kita bacakan merupakan kisah yang ketiga dalam surah ini. Itu kisah Nabi Allah Saleh alaihissalam. Kalau sebelum ini kita telah membacakan kisah Nabi Musa, diikuti kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersama semut, dengan burung belatuk, dengan Balqis dan kesudahannya. Maka kali ini berita dan ceritanya tentang Nabi Allah Saleh alaihissalam. Baik, kenapa dibawa kisah Nabi Allah Saleh? Karena kita tahu ayat-ayat yang diturunkan ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bagi menghadapi musyriki Mekah. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah fatrah peringkat dakwah pertama Rasulullah di kota Mekah. Maka orang-orang musyriki seolah-olah berkata, Nabi Musa itu bukan orang Arab. Nabi Sulaiman juga bukan orang Arab. Maka kami tak akan ambil pengajaran daripada kisah ini. Maka turun kisah Nabi Allah Saleh. Ini Nabi Allah Saleh, Nabi berbangsa yang duduk di negara Arab, yang kamu lalu kawasannya, yang dikenali sebagai Madain Saleh atau dikenali dengan nama Hijr, kawasan Al-Hijr. Kawasan yang menjadi laluan utama kamu dalam perdagangan kamu menuju ke Syam. Dan ini Nabi daripada keturunan kamu, yakni Arab. Dia kadang-kadang manusia, bila mana diberi peringatan, dia cuba mencari sebab-sebab bagi menolak peringatan. Mungkin dia kata itu orang lain, tak macam saya lain. Itu bangsa lain, bukan bangsa saya. Itu zaman lain, bukan zaman sekarang. Demikian, bila manusia cuba menghalang daripada mengambil iktibar. Walau kalau mereka nak ambil pengajaran, maka mereka dengan mudah dapat mengambil pengajaran daripada cerita yang jauh. Tak perlu cerita itu dekat dengan kita. Artinya kalau kita nak mengambil pengajaran kematian, tak perlu tunggu keluarga yang dekat dengan kita mati. Yang jauh yang dah mati, cukup je pengajaran bahawa hidup sementara. Bukan tunggu anak kita mati, pasangan kita mati, walau kita rasa mati itu dekat. Atau kena pada batang hidung sendiri, walau rasa betul lah mati ni. Itu bukanlah orang yang bijaksana. Maka seolah-olah mereka para musyrik Mekah, waktu diturunkan pada Nabi SAW kisah-kisah pengajaran bagaimana kesudahan Fir'aun dan kebinasaan kerana tidak mau beriman, lalu mereka kata Musa itu bukan orang Arab, Fir'aun juga bukan orang Arab. Dan bila diceritakan kisah Sulaiman dan bagaimana ending Balqis, mereka tu sahabat memeluk Islam. Mereka juga berkata Sulaiman bukan bangsa Arab. Itu Bani Israel. Daud itu Bani Israel. Tidak ada kena-mengena dengan kami bangsa Arab. Dan mereka juga berkata bahawa yang tu sembah Fir'aun, yang seorang lagi pula sembah matahari, kita sembah berhala lain. Walhal, ia sama menyengutukan Allah. Tapi macam kita katakan, bila satu umat tidak mau mengambil pengajaran, dia cuba cari kelainan. Supaya perkara ini bukanlah untuk dia. Sama sebagaimana orang munafik, bila turunnya ayat, oh ayat ini bukan turun untuk kita, untuk orang lain. Walau pengajaran untuknya. Dan sama juga sepanjang zaman, hari ini misal kata, mereka kata ini, Allah cerita dulu bangsa Arab, bukan kita bangsa Melayu lain. Yang wajib tutup aurat itu orang Arab, sebab dia nafsu kuat. Kita orang Melayu tak. Yang kena simpan janggut itu orang Arab, bukan kita orang Melayu. Lalu mereka melihat syariat itu syariat Arab, bukan syariat Islam. Persis bagaimana cerita-cerita umat dahulu waktu mereka mendustakan kebenaran. Maka Allah datangkan kisah Nabi Allah Saleh. Ini daripada bangsa Arab yang kamu kenali. Namanya Saleh alaihissalam. Duduk di Hijr. Kaumnya ialah kaum Samud yang mempunyai kelebihan dari sudut fizikal. Kelebihan dari sudut ilmu. Kelebihan dari sudut subur tanah pertaniannya. Kelebihan dari sudut pandai dalam membina rumah. Kerana kaum Samud dia ada, setiap mereka ini ada dua rumah. Yang mereka tinggal di musim sejuk dan musim panas. Kalau mereka berada pada musim panas, rumah-rumah mereka di atas bukit. Kalau datang musim sejuk, rumah mereka dalam bukit. Sehingga mereka memahat-mahatnya. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, وَثَمُودَ الَّذِي نَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Dan Samud yang mengukir batu-batu menjadi tempat penempatan mereka. Duduk dalam. Macam orang Eskimo
Musim sejuk duduk dalam dia punya iglu. Yang dia buat dan duduk dalam tu. Maka kaum Samu ini dia ada rumah di pergunungan. Ada yang menyatakan dia ada rumah di kawasan pantai. Pantai pun ada, pergunungan pun ada. Dalam gunung pun ada. Kebiasaan yang kita rasa kita cerita tentang orang-orang kaya. Ni mesti rumah dia ada tepi pantai dia. Atau bukit dia. Rumah kat bandar dia. Orang kaya, rumah banyak. Maka Allah nak cerita dengan nikmat yang Allah berikan. Dengan kemewahan. Kesuburan. Fizikalnya. Dan juga kecerdikan otak mereka. Tetapi kecerdikan bila tidak digunakan untuk mencari hidayah, tidak ada gunanya. Walau orang cerdik yang membina segala teknologi, walau perkara agama ni fitrah dalam berfikir. Basic je. Berarti dengan mudah mengetahui berhala tu bukan Tuhan. Basic. Tak perlu nak buat eksperimen, ambil patung tak dalam aman, nak cek ni patung daripada mana. Kerana mereka tahu sejarah bila mereka buat patung tu. Bila mereka pertuhankan patung itu. Dari batu ke, dari kayu ke, dari besi ke. Baru 20 tahun ke umur, 10 tahun ke umur. Mereka semua tahu. Tak perlu pada ilmu yang tinggi. Tapi demikian kecerdikan kalau tidak mampu mencari hidayah, kecerdikan tak beri manfaat. Biar nama engineer, nama arkitek. Biar nama doktor, biar nama CEO. Tapi kalau tak jumpa hidayah ini, kecerdikan tak ada guna. Kerana dia tak berfikir sesuatu yang benda yang abadi untuk dicari kebahagiaan. Itu hidayah Allah. Maka Allah memulakan cerita ini dengan berkata, walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah. Sesungguhnya, atau demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan kepada kaum Thamud, akhahum saudara mereka, yakni satu kabilah dengan mereka. Salihan, Nabi Allah salih. Yang sentiasa berdakwah dan berkata kepada mereka, ani'budullah, sembahlah Allah. Cukup mereka, yakni musyrikin Mekah dan seluruh manusia mengetahui bahawa yang patut disembah Allah. Bukan berhala, bukan patung. Bukan juga manusia. Bukan juga mana-mana perlembagaan. Bukan juga mana-mana peraturan dan sistem. Tapi Allah. Sembah dengan maksud rasa takut. Rasa berharap. Dengan maksud penyerahan. Sembah dengan maksud merasa hina. Sembah dengan maksud menerima peraturan dan syariat. Makanya makna sembah. Terimalah peraturan, kita sembah Allah. Biarlah kata takut kita cuma Allah. Harap kita cuma Allah. Pergantungan kita cuma pada Allah. Merendahkan diri kita hanya untuk Allah. Sebab itu orang beriman enggan untuk menundukkan diri mereka lain pada Allah. Dan Nabi SAW tidak izinkan kita untuk sujud pada sesiapa pun. Walaupun dengan tujuan menghormati. Kerana sujud itu hanya layak kepada Allah. Kita tak sujud mana-mana walaupun dengan niat untuk kita menghormati. Kita tak akan sujud. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau aku dibenarkan, mengizinkan kamu sujud. Dan saya akan suruh isteri itu sujud pada suami. Kalau, tapi tak boleh. La yasjuda ahadun li ahadin. Tak boleh seorang sujud pada sesiapa pun. Kalau boleh, saya aku suruh isteri pada suami. Kalau boleh. Kenapa Rasulullah kata begitu? Demi menjaga satu komuniti, keluarga. Sebab negara yang hebat bermula daripada kualiti keluarga. Kalau kualiti keluarga itu baik, maka negara itu jadi baik. Tapi kalau kualiti keluarga itu tak baik, negara pun huru-hara. Kalau kita suami nak cari nafkah, kalau rumah tangga kita berentakkan, mana mungkin kita dapat cari nafkah dengan baik. Tapi kalau rumah tangga kita okey, dapat cari nafkah dengan baik, dapat buat perancangan dengan baik, semuanya baik. Maka ini asas. Artinya kata Nabi SAW, kalau boleh sujud, tapi tak boleh sujud. Baik, ini maksud ibadah atau perhambaan pada Allah. Fa'idha hum fariqan yakhtasimun, maka berpecahlah mereka menjadi dua. Yang beriman dan yang kufur. Baik, sebelum Nabi Allah Saleh datang, apakah manusia tak berpecah? Bila kita lihat dalam banyak surah, bila Allah menyebut, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan sesudah datangnya kebenaran. Maknanya kebenaran ini memecah belah kan? Dengan faham mudahnya. Apakah benar kebenaran itu memecah belah kan? Ia memecah belahkan untuk menyelamatkan manusia
yang berpegang dengan agama. Kerana dahulu, bila kita cerita manusia dulu bersatu atas nama kekufuran. Maksudnya bagaimana? Mu ikut mu, aku ikut aku. Macam tu. Seolah-olah nampak macam bersatu, kita pun tak peduli. Dia semayang ke tak semayang, dia nak minum arak, dia nak berjudi, dia nak isap dadah, ikut suka dia. Dia pun tak peduli kita nak buat apa. Kita nak makan serban besar bakor ke? Kita nak makan jubah meleret ke tanah, dia pun tak peduli. Jadi seolah-olah macam kita ni tak berpecah. Yang nak berzina, yang nak minum arak, buatlah, kita pun tak tegur. Yang dia nak bunuh orang, nak belasah orang, nak curi duit orang, nak tipu, kita pun tak nak tegur. Yang dia pula, kita nak buat tu, nak mana, dia pun tak nak tegur. Tapi budaya tak tegur ini yang dianggap budaya yang harmoni dan bersatu oleh banyak negara yang cuba wujudkan benda ni, yang sebenarnya berakhir dengan kehancuran. Ada negara kita tak payah halang LGBT. Biarlah dia nak buat cara dia. Ada negara kata kita tak larang berzina. Nak zina-zina. Dia lupa nanti yang dijadi mangsa zina itu mungkin ibunya. Mungkin adik perempuan dia. Mungkin kakaknya, mungkin isteri dia. Sebab itu Islam melarang benda tu. Sebab lambat laun dia akan terkena pada orang yang tak suka benda tu berlaku. Merompak, biarlah dia nak merompak. Bukan dia rompak duit kita. Yelah, belum lagi duit kita. Nanti sampai masa duit kita. Dah ada isat dadah, biarlah ada isat dadah. Bukan anak kita. Yelah, belum anak kita lagi. Lama-kelama berjangkit dengan anak kita. Sebab itu kita diajar cegah kemungkaran supaya tak berjangkit. Maka datang Islam, tidak lagi mengajar kita hidup kesukuan, tapi mengajar kita hidup prihatin. Siapa yang buat muka, kita cegah. Bahkan Rasulullah mengumpamakan kita manusia berada dalam satu bahtera. Tingkat atas, tingkat bawah. Yang baik-baik berada tingkat atas. Yang tak baik duduk bawah. Yang bawah bila nak ambil air, dia kena naik tingkat atas untuk ambil air dari atas. Tapi dia rasa penat lah. Apa kata kita tebuk je dari bawah biar air itu senang keluar. Kalau kamu biarkan, kata Rasulullah, dia musnah, kamu pun musnah. Macam kita katakan, okey, sadi LGBT suka dia lah. Dia cinta sama dia. Mula-mula. Tapi kalau kena pada anak kita, macam mana nanti? Lepas tu dia bercinta pula dengan suami kita. Ha, macam mana? Maksudnya, geng LGBT kita kata tak apa. Labio dia. Kita pun tengok, macam mana suami saya dah tak berapa mesra saya. Rupanya dia ada kekasih jantan pula. Ini berlaku di negara orang kafir. Yang kita sebut ni bukan contoh, tapi betul. Sehingga satu wujud lagi satu golongan namanya biseksual. Apa itu biseksual? Dua-dua boleh. Dia berkahwin, dalam masa sama dia homoseks. Dia berkahwin, dalam masa sama dia lesbian. Akhirnya dia dua-dua pasang. Satu namanya suami dia, satu pasangan lesbian dia. Satu namanya isterinya, satu pasangan homoseksualnya. Akhirnya siapa yang rosak? Lalu anak-anak ini pula jadi apa pula? Ya, waktu belum datang kebenaran, nampak bersatu. Tapi bersatu untuk tidak untuk hancur. Bukan bersatu untuk harmoni. Cuma saya kata bila negara-negara atas nama keharmonian agama, benarkan semua agama. Benarkan semua kemungkaran. Benarkan judi, benarkan zina. Nak buat masjid boleh, nak buat umbahala pun boleh. Kita tak larang apa. Nak zina boleh, nak homoseks boleh. Kita tak larang apa-apa. Macam beberapa negara atas nama keharmonian kaum. Dia lupa dia menuju kepada kemurkaan Allah dan kehancuran. Maka sebab itu, supaya mereka ini tak hancur di dunia dan tak hancur di akhirat, maka para nabi dihantar, diutuskan untuk beritahu kita mesti berpegang kepada kebenaran dan mesti memusuhi perkara-perkara mungkar ini dengan menegurnya, mencegahnya dengan apa cara sekalipun, dengan kuasa, dengan nasihat, even dengan hati. Maka ini yang dilakukan oleh Rasul. Sebab itu Allah sebut, fa'idahum fariqan yakhtasimun. Maka jadilah dua puak. Sebelum ni, satu puak. Puak yang zahirnya nampak bersatu, rupa-rupanya jenis, macam saya katakan, jangan ambil tahu. Mu-mu aku-aku. Macam, kita lah duduk kampung, duduk bandar. Duduk bandar, orang bandar kata seronok duduk bandar. Sebab apa? Kita tak semangat jemaah, boleh tak tanya, baik jiran saya tu. Kita tak bosa pun, dia tak peduli. Tu saya suka duduk bandar, duduk pula kondo. Lagi senang. Tapi kita duduk kat kampung, dia tanya, kenapa kau tak pergi solat Jumaat? Kau bakar rumah kau kan? Orang kampung. Kau ni masjid tak pergi, nanti mati pergi merangkak sendiri ke kubur. Orang kampung. Prihatin. Kenapa? Kan itulah hidup kemasyarakatan. Cari hidup masyarakat, sehingga baik masyarakat. Penuh surau masjid. Tapi hidup cara yang saya katakan, kononnya atas nama keharmonian yang hari ni mereka wujudkan satu bentuk
kehidupan baru, kehidupan kondo nama dia. Atas nama kehidupan kondo, mu jangan layan aku, aku jangan layan kamu. Termasuk tu. Jadi kat kondo pun surau masjid pun tak ada. Ya kita tak tolak ada kondo yang ada masjid surau. Kita tahu ada. Tapi umumnya tak ada. Buat macam-macam. Jangan ada laungan azan nanti ganggu orang tidur. Biarlah nak tidur kau berapa pun. Akhirnya wujud. Tempat yang mengundang kemurkaan Allah yang cepat. Sehingga kita lupa bahawa kita semua milik Allah. Bumi ini milik Allah. Dan kesudahannya kembali pada Allah. Sebab itu rasul-rasul ini disayang pada manusia. Maka mereka mencegah kemungkaran. Maka bila datang Nabi Allah Soleh, fariqan yaqtasimu, dua kelompok bergaduh. Beriman ke kafir? Qala ya qaum. Dan Nabi Allah Soleh terus berkata kepada kaumnya, lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapa kamu minta segera dapat musibah berbanding kebaikan? Ini kerana bila Nabi Allah Soleh kata berimanlah. Tinggallah kemungkaran, tinggallah kejahatan. Kalau sekiranya kamu buat macam tu, nanti Allah datangkan azab. Lalu mereka cabar. Mereka kata apa? Ya Soleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Bawa apa yang kamu ugut pada kami tu. Kononnya Allah akan musnahkan kami, hancurkan kami. Kalau betul kamu rasul, biar kami kena bala. Lalu kata Nabi Allah Soleh, kenapa minta bala? Kenapa tak minta hidayah? Kenapa tak kata, wahai Soleh, kalau betul kamu Nabi, doakan biar kami dapat hidayah. Biar kami jadi orang baik-baik. Tapi dia kata, wahai Soleh, kalau betul kamu Nabi, bawa azab biar kami hancur. Kenapa minta kehancuran? Kita kan kalau gaduh, kita sentiasa minta biar doa hancur. Tak kalau betul awak orang betul, awak doakan biar saya jadi orang baik. Jangan, awak betul doa mustajab. Kalau doa mustajab, doa betul-betul mustajab, awak doakan biar saya mati sekarang. Kenapa minta mati? Doalah benda baik-baik. Awak doakan saja. Awak doakan biar saya kaya sekarang. Kan baik. Awak doakan biar saya jadi sihat sekarang. Kan bagus. Kita kalau kenal orang yang doa mustajab, kenapa kita cabar dia supaya doakan buruk-buruk pada kita? Doalah dia doakan baik-baik untuk kita. Sepatutnya kau Nabi Soleh kata, eh Soleh, kalau betul kamu Nabi, doakan pada Allah biar kami dapat hidayah. Kalau hidayah ni betul, biar kami dapat hidayah. Sebab itu bila mereka kata, bawakan azab. Dan ini dialog yang dilakukan oleh semua kaum yang menentang para Nabi. Kenapa dalam dirinya ada ego dan sombong. Dan ini juga akan dikata, diucapkan oleh semua orang yang ada sombong. Doa lah biasa mati cepat, doa. Dia ada sombong. Kalau dia minta doa lebih baik kan bagus. Lalu kata Allah Ta'ala sesudah Nabi Allah Soleh menegur mereka. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Kalau kamu mohon ampun pada Allah kan lebih baik. Dengan ini kamu semua akan dirahmati. Rezeki makin bertambah. Keberkatan usia. Dan kamu dapat pula syurga dan pengampunannya. Lalu kata mereka, qalu tayyamna bika wa bimam mak, kami sejak kamu ada hai Soleh, kami jadi celaka. Nasib kami tak baik, jadi suwe. Dan pengikut-pengikut kamu juga bawa suwe. Bawa benda tak baik, bawa peristiwa malang pada kami. Jadi kami ni tak mujur, kami malang. Dan tafsir kita sebut kata mujur. Mujur ni maknanya nasib baik lah. Mujur dia, maknanya baik. Atau malang. Seolah-olah mereka kata, setiap kali berlaku kekurangan atau berlaku musibah, mereka akan tuduh puncanya Nabi Soleh. Puncanya pengikut Nabi Soleh. Macam dia kebiasaan orang jahat, bila berlaku apa dia akan salahkan. Ni silap orang baik dia salahkan. Lepas tu orang jahat yang disalahkan. Ni geng-geng lebay ni buat ni. Lebay kena marah. Geng masjid ni, geng masjid kena marah. Dilupa mereka yang berlaku dalam hidup itu namanya takdir. Baik buruk kita, takdir. Kita jangan gunakan orang sebab kita jadi malang atau sebagainya. Itu ialah cara bercakap orang yang lemah. Dan tak percaya pada takdir. Saya sejak kahwin dengan awak ni celaka saya nampak saya ni. Takkan nak cakap macam tu. Itu kan takdir. Bila dapat nikmat senyap pula. Tak ada pula kata sejak saya kahwin awak saya jadi bahagia, saya jadi kaya. Tak ada nak sebut, tak nak iktiraf. Kita kata sejak ustaz, sejak ada anak ni saya jadi rezeki sikit. Tanya sikit, tanya banyak. Oh sebab saya usaha kuat. Pula dia usaha kuat pula. Dia tak nak bagi sebab yang sama. Sebenarnya kata Allah, bila Allah menyebut hakikat benda ni, hakikat suwe-suwe ni,
yang dipercayai oleh manusia kerana sebab ini disuai itu dan ini, kata Allah, qala ta'irukum indallah, nasib kamu apa yang berlaku itu ialah apa yang Allah takdir. Apa yang Allah takdir. Jangan kata semenjak saya hidup sini jadi begini begini. Ni begini begini. Tak, Allah takdirkan. Maka sabar. Terima. Ini yang disebut juga oleh Bani Israel. Hey Musa, mu datang, mu tak datang, serupa je kami suai. Kena tindas oleh Fir'aun. Dibuli oleh Fir'aun. Sebab Musa AS dan proses dia nak selamatkan Bani Israel memakan masa puluhan tahun. Bila Allah utuskan Musa sebagai penyelamat, bukan Musa boleh selamat satu hari. Kerana menyelamatkan manusia bukan cerita satu hari. Proses ni proses. Lalu kalangan mereka tak sabar kata, hey Musa, sama je kamu datang, kamu tak datang, kami tetap kena tindas. Lalu kata, Musa salah, ini salah kamu. Sebab nak betulkan kamu dulu ni. Untuk beriman pada Allah dengan sebenar-benar iman. Boleh datang pertolongan Allah betul. Pertolongan Allah betul, dia tak datang sebab seorang baik. Kerana semua baik boleh datang pertolongan Allah. Sebab itu bila Nabi Allah Musa berdoa minta turunkan hujan. Datang. Okay, semua kena taubat. Semua kena taubat. Sebab sunat atau perkara yang kita perlu buat bila kita nak minta solat hujan, sebelum pergi ke tempat tu, semua kena taubat. Mesti taubat. Ada orang yang berdosa je masalah. Maka Musa AS keluarkan. Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, hey Musa, di kalangan kamu ada yang buat dosa. Yang masih kekal buat maksiat tak berhenti. Lalu kata Musa kepada kaumnya, wahai kaum, kalangan kita ni ada seorang yang melakukan maksiat, menyebabkan masih lagi kita dihalang mendapat hujan. Maka lelaki ni takut dia akan didedahkan. Dia kata, ya Allah, jangan kededahkan aku, nanti malu aku. Aku bertaubat padamu. Maka ketika seketika dia berkata dia bertaubat pada Allah, maka hujan pun turun. Lalu kata Musa, ya Allah, siapa yang berdosa tu yang sudah bertaubat? Kata Allah, sebagaimana aku sembunyikannya ketika mana dia berdosa, demikian juga kesembunyikannya ketika dia bertaubat. Sebab kamu tak kenal siapa. Sebab orang ni kalau kenal, akhirnya kita akan tengok masa silam dia juga. Kan orang kita ni, kalau dia tengok dia dah baik, dia pun nak intai masa dulu dia ni baik ke tak baik. Oh, rupanya dulu dia jahat. Dulu dia teruk, baru je dia baik tu. Lebih baik tak tahu latar belakang orang, supaya kita cuma kenal orang ni baik secara umum. Akhirnya kisah dia. Bahawa rahmat Allah ni tak datang sebab seorang baik. Semua kena baik. Sebab itu pada Nabi berusaha untuk jadikan semua orang baik. Tapi ketika mana sudah ternyata yang nak baik cuma yang ni, boleh datang pertolongan Allah Ta'ala. Maka ini usaha para Nabi. Kemudian kata Allah, bal antum qaumun tuftanun. Bukan kamu kaum yang kena fitnah dengan kehidupan. Kerana tak faham tentang masalah qada dan takdir Allah Ta'ala. Bukan kamu banyak melakukan maksiat dan dosa. Bukan kamu banyak menjauhkan diri kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkataan tuftanun, terfitnah dengan kehidupan. Ditipu dengan kehidupan dunia. Kemudian Allah menceritakan dalam sepanjang Nabi Allah Saleh berdakwah. Fakana fil Madinah, di negeri itu, di negeri Samud. Tis'atu rahtin, ada 9 orang penguasa. Yufsiduna fil ard wa la yuslihun, yang sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi dan tidak pernah melakukan kebaikan. 9 penguasa ini kalau kita hari ini namakan 9 menteri kabinet. Sebab mereka menentukan dasar kaum Samud. Apa nak buat? Kalau kata jangan buat apa-apa pada soleh, mereka takkan buat apa. Kalau suruh tangkap, maka tangkap. Apa pun qara, peraturan daripada 9 orang ini, yang disebut penguasa di bumi kaum Samud. Sebab kaum Samud ni dia tak ada raja. Dia tak macam Nabi Musa, dia ada raja, Fir'aun. Dia tak macam kisah Nabi Allah Sulaiman, negara beraja. Nabi Allah Sulaiman raja, Balkis raja. Tapi Samud ini dia bukan negara atau kita katakan negeri yang punya raja. Tapi mereka punya bentuk kabinet. Macam kalau kita belajar sejarah ni, Athens, Sparta. Mereka ada konsul, dipanggil konsulat mereka. Mereka tak sebut sebagai raja. Semua ada kuasa. Maka kaum Samud, sistem dia macam tu. Dia bukan sistem beraja. Sebab itu tak zahirkan nama. Sebagaimana kerajaan Babylon, zahir nama Namrus, Fir'aun, Mesir, zahir nama Fir'aun. Samud tak zahir nama rajanya sebab dia dipimpin oleh satu bentuk kabinet.
Yang Allah sebut tis'atu rahtin yufsiduna fil ardh wa la yuslihun. 9 menteri kabinet yang kerjanya qara dia, undang-undang dia benda jahat je. Maksudnya bukan meletakkan agama. Tentang kalau kita lihat semua kisah nabi-nabi, dia nak beritahu satu benda yang penting. Bahawa prioriti dalam kehidupan membina negara ialah agama. Bukan ekonomi. Bukan yang sistem-sistem lain. Agama. Kerana bukan ingin redha Allah atau murka. Yang ni bila kita tak faham, kita membabi buta sokong ikut dan asal dia boleh buat ekonomi bagus. Asasnya ialah agama dulu. Barulah kita cerita yang lain. Ni Samud kaya. Sebagaimana kita cerita kaum Ad juga kaya. Malikatu Sabak atau negara Sabak juga kaya. Kalau isunya kaya, tak perlu hantar Nabi dan Rasul. Negara itu dah kaya. Negara itu dah mewah. Rakyat cukup makan. Dia punya mata wang dia kuat. Kesihatan dia pun kuat. Prasarana dia semua cukup. Baca kisah Sabak, prasarana cukup. Baca kaum Samud, semua sihat, semua kuat, tak ada sakit. Tak ada penyakit ta'un, penyakit berjangkit, tak ada. Semua ada. Yang dihantar Nabi je kenapa? Kerana perkara penting dalam negara ialah agama. Ia berkait redha Allah atau murka Allah. Sebab kita bukan duduk sini. Kita akan kembali pada Allah ini akhirat. Kalaulah sini penting, kita tak mati. Duduk je sini. Tak payah pergi mana-mana. Hakikatnya kita akan berpindah negara. Berpindah di tempat yang takkan laku apa yang ada di sini. Duit yang ada di sini tak laku di sana. Semua benda yang kita ada kat sini, rumah, aset, tak laku di sana. Kerana yang laku di sana amal soleh dan keimanan kita pada Allah. Mana ada orang mati tanah dengan duit? Tanah dengan gerang tanah sekali. Gerang rumah. Tak ada. Sebab di sana amal soleh. Sebab itu para Nabi yang Allah hantar negara-negara yang semua hebat. Fir'aun negara hebat. Maju. Apa benda rakyat mereka nak lagi? Semua ada. Tapi bila negara tu tak letakkan Allah, negara ini negara yang hancur. Supaya kita faham, apakah kita bila kita katakan nak merintah, nak memilih pemerintah, kita mesti memilih pemimpin yang agendanya agama. Kerana ekonomi ni benda yang bersifat fitrah, evolusi manusia. Tapi agama ni yang ramai orang lalai. Tak tahu kan, jarang lalai tak tengok bola, jarang. Semain jemaah tu banyak lalai. Jarang orang lupa untuk makan, minum, tidur. Ramai orang lupa semayang ni. Jarang orang lupa benda-benda dunia. Ada orang lupa benda-benda dunia. Payah. Kadang-kadang rancangan-rancangan hiburan. Lagi 2 bulan nak main, dia dah ingat. Kuliah mana esok pun dia boleh lupa. Dia kata ustaz rasa macam tak ada mana esok. Ada ustaz tak ada pun sebut. Dia kata macam ustaz kata tak ada pun. Cepat je tak ada dia. Ini perangai manusia. Bak dunia, dia ingat. Bak akhirat dia lupa. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Mereka bak dunia tahu sangat, bak akhirat tu lalai. Sebab itu para Nabi kena datang untuk ingatkan benda akhirat. Nabi-Nabi datang bukan ajar kita buat rumah banglo. Sebab benda tu kita ingat. Pandai-pandai kita buat. Rumah teres biasa tiba-tiba banglo 4 tingkat. Pandai pula dia buat. Pandailah dia buat. Rumah flat pun dia boleh sambung. Rumah flat. Boleh sambung. Tak payah Nabi turun ajar. Tahu-tahu sambung je. Kan rumah flat kita pun tak boleh fikir. Tak mana rumah flat dia nak sambung. Dia boleh sambung. Tu gemuk ke depan. Boleh sambung. Rumah kecil kita pun macam tak masuk akal. Macam dia boleh sambung lah, sambung lagi. Kan lebat dunia manusia dia reti sini. Tentang ambil telefon. Beri je anak kita umur 6 bulan. Dia boleh hantar mesej ke kita. Oh, godek-godek-godek hantar mesej. Setiap bulan mesej tu sampai ke Perdana Menteri Malaysia. Godek-godek-godek-godek. Pandai. Sebab dia benda dunia. Cuba beri dia bak semayang suruh dia buat. Tak pandai. Ini siapa tua tak kerja semayang lagi. Kerana agenda utama agama. Bak dunia saya katakan benda tu evolusi manusia. Manusia reti sendiri. Pemimpin ni usik sikit-sikit je. Tapi bak agama ni pemimpin kena ingatkan. Sebab semua kita akan mati, kita akan bawa agama. Kan soalan yang ditanya dalam kubur, apa agamamu? Dia tak tanya apa kerjamu. Dia tak tanya apa pangkatmu. Dia tak tanya apa bangsamu. Dia tak tanya apa jantinamu. Dia tanya apa agamamu? Islam. Dia tak tanya kita agama, apa bangsa kita?
Cina ke Melayu dia. Dia tak perlu nak berusaha nak jadi Cina. Cina pun tak berusaha nak jadi Melayu. Kita tak perlu usaha nak jadi bangsa apa pun. Apa yang Allah dah ciptakan, alhamdulillah. Kita perempuan tak payah fikir nak jadi lelaki. Yang lelaki, kita lelaki tak payah fikir nak jadi perempuan. Kita yang pendek ni tak payah cerita-cerita dari tinggi. Kita yang tinggi tak payah cerita dari pendek. Kita reda. Tak nak jadi tinggi sebab barang atas tu tak sampai. Tak apa, suruh je orang tinggi ambil. Bukan susah sangat. Kita melengkapi. Ini saat kita nak rendah senang nak menyenyak masuk ke bawah. Tak apa, suruh orang yang rendah tu menyenyak masuk ke bawah. Maka yang ditanya dalam kubur agama apa? Supaya tuan-tuan jelas, kisah-kisah Nabi, semua cerita para Nabi bawa agama. Semua negara ni bukan negara dunia ketiga, bukan negara mundur. Negara kaya-kaya. Supaya jangan orang jadi macam keliru nak pilih pemimpin yang mana yang akan pulihkan ekonomi. Bukan, yang pulihkan agama. Bila pulihkan agama, maka ekonomi kita terpelihara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkatan langit dan bumi. Itu asas kita. Ini belum benar lagi ngemping ni, saya ngemping awal sikit. Cerita penting agama. Penting agama. Agama kita tak boleh tolak langsung. Dia penting, asas. Kalau orang cerita, saya katakan pak nak kaya je, nanti kita mati seorang-seorang nak jawab apa. Alhamdulillah kaya dah kita, duit kita lebih tinggi pada Singapura. Lepas tu kita mati dalam kubur nak cerita apa ke Tuhan? Kita mati dalam kubur. Nak cerita apa? Kita nak cerita apa yang kita buat pada agama Allah? Kita Islam ke orang ke? Kita dah tegur kemungkaran orang buat ke? Ini asas yang kita kena tahu kenapa Nabi-Nabi ni Allah utuskan. Kan isu menyelesaikan hal-hal yang tersebut. Tapi bila bagus agamanya, maka bagus kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian bila Allah Ta'ala kata, ni 9 yang berkuasa yang melakukan kerosakan. Yang diketuai oleh seorang pemimpin yang kita dah sebut dulu namanya Qudar bin Salih. Dia adalah pemimpin. Dia merancang apa dia? Membunuh unta Nabi Allah Saleh. Akhirnya mereka membunuhnya. Sesudah mereka membunuh unta Nabi Saleh, apa mereka nak buat? Allah sebut. Qalu taqasamu. Lalu mereka mula bersumpah sesama mereka. Taqasamu billah, sumpah dengan nama Allah juga. Guna nama Allah sumpah. Tapi nak buat jahat. Apa dia? Lanubayyitannahu wa ahlahu. Kita akan bunuh Nabi Saleh, bini dan anak dia dan semua pengikutnya pada malam hari. Kita akan bunuh dia. Dah bunuh unta, kita bunuh Nabi Saleh pula. Kita akan bunuh seluruh keluarganya dan orang beriman bersamanya. Thumma kemudian lanakulan, kita akan kata liwalihi, pada keluarganya yang masih hidup. Keluarga-keluarga masih hidup ni, yang walaupun kita katakan sebahagian keluarga beriman, ada sebahagian kafir masih lagi jaga hubungan kekeluargaan. Kita akan kata keluarga masih hidup, ma syahidna, kami tak tahu apa-apa. Malika ahli kematian mereka, wa inna la sadiqun, kami cakap betul. Gini, kita datang tengah-tengah malam, kita bunuh Soleh. Lepas tu kita bunuh isteri dia, anak dia. Kita bunuh semua orang beriman. Nanti kalau orang tanya siapa bunuh, tak tahu, saya tak tahu, saya bukan ada kat situ. Saya duduk kat lain. Kami cakap betul ni. Mereka akan guna kaedah. Kaedah penafian. Kami tak buat. Sebab orang akan percaya sebab mereka pemimpin. Ini Tis'atul Rahtin. Ini pemimpin. Pemimpin itu yang berlaku di Thailand. Waktu mereka nak bunuh ulama-ulama Islam. Bila Tok Guru. Tuan Guru Haji Sulong. Sebab dia bila balik Mekah, dia mula ceramah mengajar tentang jihad. Semangat orang Islam. Waktu tu Kajang Siam mainti sangat ulama-ulama. Apa yang dia buat? Ditangkap Tuan Guru Haji Sulung. Bawa balai polis. Kononnya untuk siasat-siasat kandungan ceramah. Lepas tu tulis satu statement bahawa dia telah dibebaskan dengan jaminan polis bebas. Kemudian dia tak balik rumah. Lalu keluarga dia datang balai polis. Mana keluarga kami, mana ayah kami, mana sekian-sekian. Dia kata dia dah balik dah. Ni surat dia kata dia dah balik. Kami dah jamin lepas. Walau ada satu buat polis pula ambil, lalu cincang cil. Potong-potong tangan kaki, anyuk semua. Mati. Dia bunuh. Baca kisah Tuan Guru Haji Sulung, Patan. Tuan-tuan nak baca detail. Saya sebut ringkas. Tapi statement dia keluarkan bahawa dia telah balik rumah.
Itu penguasa buat. Orang percaya. Macam zaman Taksim, kata orang Islam. Yang kena apa nama susun-susun dan lori. Kononnya mereka terlibat dengan dadah. Orang percaya sebab dia berkuasa. Ni semua terlibat dengan dadah. Sebab tu kita tangkap dengan marah. Mati. Besok-sesok dalam lori. Orang ada kuasa. Dia cakap apa senang. Dia tangkap seorang ni ustaz tangkap. Kita jumpa ustaz tu buat dadah. Kita pun rupanya ustaz tu mengedah dadah. Dah kita percaya. Sebab yang buat tu orang berkuasa. Tentu orang berkuasa. Kalau dia nak tangkap orang. Kemudian dia pun reka bukti. Kita orang awam ni percaya tak percaya? Dengan mudah. Dengan mudah percaya. Kalau orang tangkap siapa-siapalah kita orang baik-baik tangkap. Kemudian pun dia kata kita dapati dia mengedah dadah. Selama ni dia jual kitab dengan dadah sekali. Oh, kita tak sangka kata kita. Kita pun main tak sangka. Nampak baik kata kita. Ni dia dah reka bukti. Akhirnya orang ni banyak. Itu berlaku di dalam banyak negara-negara Islam. Bila mereka menjadi minoriti. Di India hari ni. Tangkap. Kononnya keganasan. Ekstrim. Ini. Walau mereka ceroboh masjid dan sebagainya Islam cuba pertahan. Lalu mereka ditangkap. Kononnya mereka ini melakukan kezaliman kepada puak Hindu. Kena tangkap. Kena pukul. Kena sebab. Cerita ke negara antarabangsa. Kerana mereka ni membawa ideologi pengganas. Dah. Kita yang tak tahu apa-apa ni. Tentang konflik Hindu-Islam di India. Oh teruk sangat orang Islam sana. Suka kacau orang Hindu. Sebab tu macam tu. Khususnya orang kafir di sini. Ini cerita. Tis'atu rahtin yufsidu nafil ab wala yusnu. 9 penguasa. Yang kerja buat kerosakan. Dan tak pernah buat kebaikan. Lalu mereka kata kita bunuh Nabi Allah Saleh dan keluarganya. Kemudian kita jangan ngaku. Katakan kita tak tahu apa-apa. Dia orang mati. Kemudian apa kata Allah? Wa makaru makram wa makarna makra. Mereka buat perancangan jahat. Di sisi Allah sudah ada jalan keluar setiap perancangan jahat mereka. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak menyedarinya. Kisahnya bila mereka dah bunuh unta Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh jumpa mereka lalu berkata, "Berkana kamu telah membunuh unta yang diturunkan yang dijadikan sebagai tanda mukjizat aku kebesaran Allah." Kamu akan diturunkan bala Allah. Aku janji kepada kamu dalam tempoh 3 hari kamu akan melihat tanda-tanda kemusnahan kamu. Dan pada hari keempat kamu akan binasa semuanya. Pada hari pertama kata Nabi Allah Saleh, muka kamu akan berubah jadi kuning. Pada hari kedua muka kamu akan berubah jadi merah. Dan pada hari ketiga muka kamu akan berubah jadi hitam. Dan pada hari keempat kamu akan dimusnahkan. Bila Nabi Allah Saleh beri amaran macam tu sebab mereka dah bunuh unta Nabi Saleh. Mereka kata kalau macam tu kita bunuh Nabi Saleh. Tapi kita tunggu dulu lepas 3 hari. Ya dah. Betul tak Nabi Allah Saleh cakap ni? Kita tak percaya tapi macam percaya. Sebab Nabi Allah Saleh tak pernah tipu. Lalu mereka merancang kalau selepas 3 hari tak ada tanda-tanda kebinasaan mereka akan bunuh Nabi Saleh. Tiba-tiba benar mereka dapati esok bangun tidur muka kuning. Kenapa muka kuning? Oh biasa kok, ni cuaca. Ini sekian. Mereka cuba mengelak untuk kata ini tanda kemurkaan Allah. Hari kedua, muka mereka jadi merah sangat-sangat. Ihmarat. Wujuhuhum. Merah sangat-sangat. Umpama orang yang baru keluar dekat dengan bara api. Jadi merah. Kata mereka ini biasa kok cuaca masa ni. Hari ketiga, muka mereka menjadi hitam. Semua hitam muka. Lalu mereka mula rasa takut. Dan pada hari keempat, datanglah gegaran, gempa bumi yang kuat. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةِ فَأَسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka datang gempa bumi yang kuat. Bukan sekadar gempa bumi. Datang soihah, jeritan yang kuat. Sehingga memutuskan jantung-jantung mereka. Datang satu jeritan yang kuat, yang guruh yang kuat. Kuasa guruh tadi kuat sampai jantung mereka ini putus. Kemudian diikuti dengan gempa bumi yang menghancurkan mereka, mematikan mereka, memusnahkan mereka semua. Ini kesudahan kaum Samud. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran dengan firman-Nya, "Fanzu dan lihat kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in." Lihatlah bagaimana kesudahan tipu daya mereka hendak membunuh Nabi Saleh dan keluarganya dan orang beriman. Kami musnahkan mereka dahulu. Kami hancurkan mereka dahulu dan seluruh kaum mereka seluruhannya
Fatilka buyutuhum khawiyah, rumah-rumah mereka hancur binasa. Bima zalamu, disebabkan kejahatan dan kezaliman mereka. Inna fi dhalika la ayah, maka apa yang berlaku itu tanda kebesaran Allah. Liqaum ya'namun, bagi kaum yang mengetahui. Wa anjaynal ladhina amanu, dan kami selamatkan orang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kesudahannya, Allah cerita bagaimana kaum Samud hancur. Walau mereka ni ada tamadun hebat, walau mereka ni ada kebijaksanaan akal yang bijak, walau mereka ada kekayaan yang melimpah, walau mereka ada sistem pemerintahan yang baik, tapi dia melawan perintah Allah, akhirnya semua binasa. Yang cuma tinggal penempatan mereka sebagai iktibar pada kita semua. Hari ni kita pergi ke Saudi, kita pergi umrah, kita pergi haji, kita pergi kawasan ular dalam daerah Madinah, lebih kurang 380 km atau 400 km pergi, yang dikenali sebagai Madain Saleh. Lihatlah peninggalan dia. Bagaimana kaumnya semua dah dihancurkan. Tinggal rumah-rumah ini, batu-batu yang dipahat menjadi istana, tempat tinggal itu dan ini, sedangkan kaumnya sudah dibinasakan. Menunjukkan Rasulullah ini ialah Nabi. Sebab Rasulullah tahu semua cerita-cerita ini dan bagaimana kemusnahannya. Ketika orang lain cuma tahu tempat ni, tapi tidak mengetahui pendetailan kisah dan cerita. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak juga Rasulullah bercampur dengan mana-mana ahli fikir ke ahli ilmu, tidak. Wahyu yang turun beritahu satu persatu kaum yang pernah wujud. Semua kaum ni kaum-kaum yang hebat, yang masih kekal peninggalannya sampai hari ni. Fir'aun ada sampai hari ni. Bukan kata dia punya kesan-kesan bangunannya, dia pun ada ini, dia. Yang Allah sebut dalam Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami jaga badan kamu supaya terus menjadi peringatan kepada sekalian alam. Fir'aun ni ada. Allah tunjuk kelibat Fir'aun. Supaya kita tahu apa yang Rasulullah beritahu dalam Quran tu ada. Menunjukkan Rasulullah itu Nabi, Rasul. Semua peninggalan sejarah yang hari ini ahli ekologi keluarkan balik menunjukkan kebenaran Rasulullah. Yang selama ni mereka tak tahu. Bahkan ramai ahli ekologi mula melihat Al-Quran untuk cari lagi kaum mana yang Allah sebut. Sebagaimana saya ceritakan tentang kisah kaum Iram. Kaum Iram iaitu Nabi Hud AS. Yang dikenali sebagai kaum Ad. Kaum Ad yang mereka membina rumah mereka dengan tiang-tiang besar. Yang disebut dalam Quran, Iramazatil iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan ini kaum Iram yang membina tiang-tiang yang besar yang tak pernah dibina oleh kaum sebelum ni. Istana mereka ni tiang-tiang besar. Rumah mereka jenis tiang-tiang besar. Macam kita hari ni kan, kita hari ni kalau orang kaya, dia punya tiang rumah kan besar. Dia ambil kayu balok sebatang tak tu. Tiang dia macam panggil tiang rum, besar-besar. Kalau rumah-rumah orang kaya kan tiang besar. Rumah kita tiang pun tak ada, mana tiang. Sebab kongsi tiang. Ni rumah-rumah orang kaya ni, dia mula masuk tu dia punya tiang parking. Sebenarnya. Ni yang pertama buat namanya kaum Iram atau disebut kaum Ad. Dikenal sebagai Iram dan sebagai Iramadzatil Iman dan bandar Iram Zatul Iman yang mempunyai tiang-tiang yang besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tak pernah berlaku dalam dunia sebesar tu tiang. Kalau hari ni tuan-tuan kita pergi masjid-masjid besar, tengok tiang-tiang besar, kita pun tengok kagum besar tiang tu. Berapa pemeluk kita tak tahu. Sampai tiang tu boleh tulis macam-macam, boleh buat rak besar. Ini kan pula yang Allah tinggalkan sebagai peringatan pada manusia. Ada orang dulu hebat pada kita dah buat. Buat rumah besar ni bukan kita je baru buat rumah besar ni. Orang dulu dah buat rumah besar. Orang dulu dah buat teknologi bina rumah mereka lebih hebat pada kita. Kita rumah kita baru dapat kunci, retak dah. Retak dah. Tahu nak komen siapa. Baru dapat kunci dengan arkitek bagus. Letak sana, letak sini. Lepas tu bumbung beralih. Rumah kita hari ni. Ini rumah dia punya hebat. Mana retak-retak sama sekarang tak retak. Tapi Allah nak tunjuk. Sehebat mana pun tamadun kalau tak beriman ni kesudahan. Dan ni berbalik apa yang kita sebut tadi. Bahawa pemimpin yang betul yang selamatkan kita. Bukan dia cerita nak buat bangunan besar, bangunan tinggi. Nak cerita macam mana agama kita. Tapi nak selamatkan agama kita biar Allah Ta'ala tak muka pada kita. Biar Allah redha pada kita. Biar Allah sentiasa berikan keberkatan hidup dunia akhirat pada kita. Sebab kita katakan semua kesudahan kita ialah mati. Bukan duduk di sini. Bukan tinggal di sini. Bukan berbahagia di sini. Bahagia kita di sana. Sebab itu
perlu kita tahu apa yang patut kita bawa di sana. Yang kat sini cuma alat. Alat untuk kita mendapat ketenangan dalam beragama. Sejadah yang kita sujud ni untuk dapat kekhusyukan. Kipas, ekor, dewan besar untuk kita dapat ke, kita katakan keselesaan dengar kuliah. Mikrofon ni, video ni, semua ni bukan alat, bukan matlamat. Ini alat untuk keselesaan kita kenal Allah. Akhir dengannya kita kenal Allah. Maka kita kena tahu apa itu alat, apa itu matlamat. Jangan otak kita jadi bengong sehingga lupa mana alat, mana matlamat. Matlamatnya lah agama. Dunia ini alat untuk kukuhkan agama, kuatkan agama dan kembali kepada Allah dengan membuat agama yang selamat. Agama yang diredai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.